produksi. Tersangka sudah kami amankan. Dia mampu memproduksi madu dalam jumlah besar, walaupun bekerja dengan sendiri di lokasi perumahan seperti ini. Lalu kita lakukan pengecekan ke laboratorium Bepom. Ternyata hasilnya nol enzim madu. Tidak ada enzim madu sama sekali. Dan yang ditemukan malah gula. Gula murni untuk industri. Baik itu industri minuman, itu glukosa, atau industri kue.